Halo, sang mane sang baine, indo ambe si asiru solanasang. Salama si tamu mali, baiman si rompak kaboro. Salam sehat, semoga anda tetap sehat dan tetap aman dari pandemi COVID-19. Kami mencetak ulang buku Dana Rapoport, Nyanyian Tanah di Perciki Tigadang. Buku yang banyak dicari oleh orang-orang Toraja dan para antropolog, sosiolog, etnomusikolog. Syukur kepada Tuhan, kemudian kami menerbitkan ulang buku dan DVD ini. Buku yang sangat indah, berisi syair-syair indah dan tentunya dengan pemaknaan yang dalam oleh Dana Rapoport, seorang etnomusikolog dan antropolog Prancis yang juga menyutradarai film Hilangnya Pujangga Dewi. Kisah kebijaksanaan dalam syair yang indah tentang kehidupan manusia Toraja ditulis dengan sangat rapi oleh Dana Rapoport dalam buku Nyanyian Tanah di Perciki Tigadang. Kisah tentang kehidupan manusia, misalnya tentang perkawinan, digambarkan dalam syair yang indah. Bumampa mampai rara, runende mende sarapa, dari taruk pulawanna, ombok lolos sumanikna. Kasalle naria alu, lobok nasande isara, naria dandanan sangka. Kasalle naria suruh, lobok nasande saraka, naria pak takaria. Ini adalah salah satu bait dari sekian banyak bait tentang syair yang indah dalam buku Nyanyian Tanah di Perciki Tigadang. Anda yang ingin membaca atau menonton DVD buku Dana Rapoport Nyanyian Tanah di Perciki Tigadang, silakan menghubungi saya di kontak di bawah. Harus apresiasi cukup tinggi karena ini buku mendokumentasikan kekayaan Toraja dan ini dikerjakan dengan sangat serius, dengan sangat ilmiah oleh seorang ahli yaitu Dana Rapoport, sehingga ini merupakan kekayaan sebenarnya yang tak ternilai untuk budaya tanah Toraja. Baca buku ini, semoga kita semakin mengenal budaya Toraja dan syukur-syukur terinspirasi untuk juga membuat karya. Mungkin tidak selevel dengan buku ini, tetapi paling tidak kita berkontribusi untuk semakin berkembangnya budaya di Toraja dan juga untuk kelestarian budaya yang sungguh betul budaya adiluhung.